Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Giri Prama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mereview radio mini rig ini ya, Fairway. Sebelumnya saya pernah mengunboxingnya. Sekarang saya ingin berbagi pengalaman dalam penggunaan perangkat mini rig dari Fairway ya, tipe KT8900D. Seperti apa? Ikuti terus video saya ini. Dan tak bosan-bosan saya ingatkan untuk subscribe, like, ataupun komen video saya ini, agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Dengan saya, Giri Prama Channel. Baiklah, kita coba mulai ya reviewnya ya. Jadi pengalaman saya beberapa bulan menggunakan Fairway KT8900D ini alhamdulillah cukup memuaskan. Saya puas menggunakan radio ini karena pengalaman saya sebelumnya menggunakan jenis dari generasi pertamanya ini ya. Ini KT8900 polos nih. Ya. Jadi di depan ini terlihat ada generasi pertama, saya menyebutnya generasi pertama ya, pertama keluar mini rig itu modelnya seperti ini ya. Jadi tidak ada fan-nya di belakangnya. Alhasil ketika kita pergunakan ini panas sekali ya, heatsink-nya ini, bagian heatsink-nya. Terus kadang-kadang mati sendiri nggak jelas. Bahkan tanpa kita transmit pun perangkat ini mengeluarkan suhu panas ya, panas. Jadi dalam kondisi standby pun sudah panas ya. Jadi saya kurang rada-rada nggak puas ya menggunakan yang versi pertamanya. Nah, seiring waktu mungkin dari pengalaman itu muncul generasi keduanya seperti ini modelnya nih ya. Jadi belakangnya sudah ada heatsink. Terus terang saya belum pernah menggunakan yang generasi 2 ini. Ini saya pinjam dari rekan. Cuma di sini rusak ya, LCD-nya nggak awet nih, sudah rusak. Jadi radionya bunyi ya, bisa tag dan RX. Namun display-nya ini rusak nih, LCD display-nya. Saya coba cari komponen penggantinya, cuma belum ketemu-ketemu. Tapi ada rencana saya ingin coba pindahkan ya display yang ini ke sini. Nah, karena kalau saya bongkar itu komponen dalamnya sebenarnya sama, cuma modelnya aja yang beda ya. Letak-letak dari tombol-tombolnya terpisah nih. Ini jenisnya sama semua, mini rig ya, 8900. Nah, kalau yang versi terakhirnya, ini saya menyebutnya versi ketiga ya, generasi ketiga, semua modul menunya sama ya, kalau saya amat-amati. Namun saya belum mengeksplornya lebih jauh, saya lebih banyak memanfaatkan komunikasi dengan fitur-fitur standarnya saja ya. Layar displaynya cukup lebar, jadi mampu menampilkan 4 frekuensi yang berbeda ya di layar displaynya. Kita tinggal pindah-pindahkan saja standby di masing-masing frekuensi yang sering kita gunakan ya. Nah, seperti di ulasan saya di unboxing, bahwa yang menarik dari mini rig ini ada fitur repeater ya. Jadi mode repeater bukan sekedar simplex duplex ya, tapi perangkat ini kita bisa jadikan sebagai repeater ya. Tinggal menggunakan sini soket PTT-nya ini, menggunakan kabel cross, sehingga ketika yang salah satunya kita di band UAF, misalkan UAF yang ini VHF, maka otomatis perangkat radio ini menjadi crossband repeater ya. Itu yang menariknya. Mungkin di video berikutnya ya akan coba saya praktekkan. Nah, kembali ke Fairway KT8900D ini. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan di depan, saya cukup puas menggunakan perangkat ini. Tadi ya ada fan-nya, sehingga ketika saya gunakan komunikasi itu lumayan dingin terus ya.
Jadi dingin di sini tidak terlalu panas, ya hangat-hangat itu normal ya, karena namanya juga perangkat radio ya. Tanda bekerjanya hangat, kalau dingin mutlak ya berarti mati ya perangkatnya. Nah ini bagian depannya, jadi untuk menghidupkannya tuh kita tinggal tekan bagian ini ya, volume ini ya. Bagian volume ini pengatur perubah frekuensi. Namun kontrol maksimal itu ada di ceramiknya ya. Ini layar depannya. Ini ada tombol monitor, ini FM, ya ada radio FM-nya juga, sama dengan versi sebelumnya. Ini VM ya, untuk VVO memory, ini call, frekuensi cepat yang kita sudah standby-kan. Terus di sini exit APZD, ini untuk pindah ya antar frekuensi tadi ya, karena ada 4 display. Bagian depannya, bawahnya kosong, polos. Bagian belakangnya ini ada 2 jack ya, jack data dan jack speaker. Tapi gambarnya kemarin sudah saya sampaikan, gambarnya headset ya. Ini nggak tahu nih, nanti kita cobakan saja nih ini apakah betul bisa difungsikan sebagai headset. Jadi mic dan speaker bisa di sini semua atau hanya sebagai extra speaker aja ya. Nah ini data, karena bisa dirubah-rubah yang layar depan displaynya itu ya. Ya, ini jadi fans-nya, extra fan-nya. Ini untuk port ke mana? Ke antena ya, bagian samping membuat bracket. Bagian atasnya speaker di bagian atas. Jadi kalau kita letakkan seperti ini, kita masih bisa mendengar ya. Cuma kalau ditaruh di mobil, bagian atasnya tertutup, jadi speakernya kurang, suaranya kurang terdengar jelas ya. Nah, pengalaman baik lainnya dari hasil saya menggunakannya sehari-hari adalah kualitas audionya udah cukup baik ya, dari laporan beberapa rekan yang saya konfirmasi. Nah, kalau penggunaan yang versi 1 ini ya, generasi pertama ini, laporannya itu rada apa, ngendem ya suaranya itu. Kurang lepas katanya, seperti bicara di dalam gentong ya, kalau informasi dari beberapa rekan. Sedangkan ketika saya menggunakan ini, banyak yang bertanya-tanya saya menggunakan perangkat apa ya, karena suaranya lebih baik dibandingkan perangkat sebelumnya ya. Jadi saya beralih dari Minirik yang versi pertama ini ke yang versi ketiga ya, generasi terakhir. Jadi ada beberapa perubahan perbaikan dari versi-versi sebelumnya ya, di versi yang terakhir ini ya, cukup bagus lah menurut saya. Jadi overall saya puas sekali. Cuma dari beberapa kelebihannya tadi, kekurangannya adalah mungkin kurang sensitif ya. Entah itu memang SQL-nya dinaikkan ya secara factory default-nya atau default dari pabriknya untuk merendam splatteran ya, karena khas dari Minirik ini, karena saya pernah berasumsi bahwa Minirik ini sebenarnya mesin HT ya, kayak Bofeng dan lain-lain yang dialihfungsikan menjadi rig dengan menambahkan final ya, karena dayanya diklaim ini high-nya itu mencapai 25 watt sedangkan low-nya di sekitar 5 watt ya. Cuma pastinya nanti kan kita ukur ya. Nah, saya mampu berkomunikasi menggunakan 1/4 lambda di kendaraan saya menggunakan 1/4 lambda ditaruh di roof bagian atas kendaraan saya, itu mampu berkomunikasi dua arah dengan rekan saya yang ada di sekitaran Jati Bening ya, Pondok Gede sana, dengan laporan yang bagus. Pengalaman saya menggunakan Minirik ini. Nah, untuk kendala tadi yang kurang sensitif itu dibuktikan ketika rekan saya menggunakan komunikasi dengan rig beneran ya, ekom, mampu mendengar rekan yang memanggil, sedangkan saya tidak bisa ya.
hanya bergerak beberapa baru bisa kedengeran, ya. Dia timbul tenggelam. Nah, menandakan kurang sensitif. Mungkin itu salah satu tadi ya, salah satu usaha untuk merendam splatteran, ya. Tipikal dari HT itu kalau menggunakan antena luar tuh splatterannya tinggi ya. Jadi suara-suara dari frekuensi lain itu bisa terdengar di frekuensi kerja kita. Ya mungkin bisa disiasati dengan membuka SQL, tapi ya konsekuensinya splitternya akan terdengar lebih jelas dan banyak. Ya itu saja menurut saya kekurangan yang mungkin ada pada mini RequireWay KT8900D ini. Mudah-mudahan ada versi selanjutnya untuk memperbaiki kualitas dari receive-nya ya. Nah itu pengalaman saya rekan-rekan. Jadi kalau menurut saya sih recommended ya dengan RequireWay KT8900D ini untuk pemakaian sehari-hari yang terlalu tidak sering, karena apa ya namanya juga perangkat HT yang dijadikan rig ya tidak maksimal seperti perangkat yang digunakan sebagai rig sebenarnya. Baiklah, selanjutnya kita coba akan hidupkan. Saya sudah menghubungkannya ke power supply. Nah, ini juga yang menarik ya. Jadi ada konektor DC yang untuk dihubungkan ke power supply standarnya seperti ini. Juga dilengkapi yang model ini ya, kecolokan lighter ya di mobil. Ada beberapa pertanyaan rekan, ini nggak bahaya gitu ya? Karena dayanya daya yang kecil mungkin tidak berbahaya, tidak menimbulkan panas. Tapi kalau perangkat kita rig besar menggunakan lighter ini tidak disarankan ya, karena bisa terjadi panas dan berbahaya, bisa mengeluarkan api. Jadi lebih baik langsung dikonekkan ke aki ya, aki mobil. Nah, model mini rig ini 25 watt-nya juga nanti kita cek. Biasanya sih 25 watt-nya banci ya, tidak 25 watt seperti rig sesungguhnya ya. Nah, cara menghidupkannya tadi saya sudah jelaskan di depan juga. Kita tinggal tekan tombol volume, itu ada tulisan RequireWay, terlihat di layar ada 4 baris ya. Cara memindahkannya tinggal dipencet aja bagian ini ya, exit. Ini frekuensi yang biasa saya pergunakan. Nah, cara menginput frekuensinya masukkan dalam memori sama seperti setting di radio Bofeng ya. Jadi ada juga sistem timpah untuk setting RPU ya. Jadi sesimpel itu. Makanya saya berasumsi sebenarnya ini mesinnya mesin HT ya. Kebetulan sepi ya, nggak ada yang menggunakan frekuensi. Saya coba akan pasangkan extra mic-nya untuk pengaturannya. Sebentar saya carikan dulu. Saya udah hubungkan ke extra mic. Ini dia ya, extra mic-nya. Coba kita pindahkan ke frekuensi bebas ya. Misalkan ke 14 111 kosong kosong di seputaran Bekasi, Om Dewa di mana? Jika di Bekasi itu kualitas ya, suara di sepi ya. Terima, saya di kilometer 57 tol Cikampek. Medium bas-bas kalau menurut saya kualitasnya. Wilujeng ending buat Kang Dewa. Ya, cukup. Silakan. Bagus. Om Dewa barangkali mau panggil-panggil. Ada signal meternya juga ya. Standby ya sih. 62. Sekalian radio cek aja. Ya, karena dari RPU. Suaranya antena enggak dicoba-cobain gitu. Keburu-buru. Untuk akhirnya signalnya receive-nya itu stabil ya. Berbeda kalau kita direct, kualitasnya dipengaruhi oleh kualitas radio masing-masing rekan bicara kita. Lanjut aja, mereka sudah senang saya sudah disautin. Berapa lagi ya coba yang kedengaran direct. Ya. Dewa ganti. Om Dewa jadi di jalan. Kalau mau menuju ini di
lokalan sini ya. Tidak terdengar, sedang sepi, nggak ada yang ngebrik. Mana lagi ya, 14. 0 juga. Ini seperti ini nih ya, tergena trak, kurang sensitifnya di sini ya. Jadi kalau ada sinyal yang kurang kuat masuk, hanya ceklek ya suaranya. Ini juga sepi. Coba kita scan. Om Untung, selamat pagi Om Untung. Pak Desa Dewo, apakah monitor? Wah, sepi ya. Hari ini nggak ada yang nge-break. Kebetulan saya nge-break di masih pagi ya, masih jam 8. Mungkin masih beraktivitas olahraga, nyari sarapan dan lain-lain. Jadi nggak ada rekan-rekan yang bisa saya cobakan untuk berbincang-bincang ya. Nah, nanti kita akan coba buktikan dayanya tuh berapa ya yang dipancarkan daya sesungguhnya menggunakan SWR dan dummy load ya sebagai beban simulasinya. Oke, saya akan siapkan terlebih dahulu ya. Saya sudah pasangkan dummy load ini ya, ini power SWR meter diamond. Pertama kita kalibrasi dulu ya. Ini posisi high. Kita kalibrasi dulu. Tidak bisa pakai kacamata dulu ya guys. Aduh, nggak kelihatan nih. Kita kalibrasi dulu. Untuk ya. Kita putar dulu. Fan langsung nyala tuh. Di sini fan-nya berjalan ya. Ini ada termostatnya di dalamnya. Pas transmit tekan, ini kan hanya ke sini ya bebannya. Udah milut. Ini udah lihat udah sejajar ya untuk kalibrasinya. Terus saya pindahkan ke power. Skalanya 200 watt. Kita lihat. Tuh. Wah, kan tidak bergerak. Oh, ini ya. Wattnya. Nah, ini nih. Tuh, kita lihat jatuhnya sekitar 20 watt. Coba kita pindahkan ke skala 20 watt. Apakah lebih ya? Ya, cuma 20 watt. Ini VHF ya. Klaimnya kalau di VHF itu 25 watt, ini hanya 20 watt ya guys. Lihat ya. Nah, coba saya akan pindahkan ke low. Sekarang posisi low. Nah, itu 5 watt ya. 5 watt lebih dikit. Malah ke 6 watt ya low-nya. Di frekuensi 142222. Coba kita pastikan dulu kalibrasinya. Turun terbaru. Sekelebihan. Turun. Sini ya. Nah, kita pindahkan ke power. Kita coba. Ya, 6 wattan. Jadi untuk low itu 6 wattan, sedangkan high di 20 watt. Itu hasil pengukuran dari diamond antena, kecuali memang diamond antena saya ini rusak ya. Mudah-mudahan tidak. Jadi hasil pengukurannya di high itu 20 watt, saya ulangi, dan di posisi running low itu sekitar 6 watt. Ya.
itu kira-kira, nah ini saya petekan, ya anget-anget, apa ya, nggak panas nih. Jadi fan-nya bekerja dengan baik, menggunakan thermostat, bukan berarti powernya dinyalakan, fan-nya nyala terus, tidak ya. Jadi ketika mungkin di temperatur tertentu, entah ada settingannya di menunya, saya belum begitu dalam mengeksplornya ya, ada settingan khususnya. Jadi ketika di derajat tertentu, kondisi panas, fan-nya akan aktif ya secara otomatis. Ya itu saja mungkin review singkat saya mengenai pengalaman menggunakan Wearway tipe KT8900D dibandingkan dengan perangkat mini rig dari generasi sebelumnya ya. Kesimpulannya saya cukup puas menggunakan perangkat ini, simple, mobile ya, ringan ini setelapak tangan. Jadi kalau ada apa ya, sebagai skalanya, ini baterai kamera saya ini ya, tuh kira-kira. Terus dengan apa lagi ya saya bandingkan ya, dengan obeng nih, kira-kira tuh cukup kecil ya dimensinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi buat Anda yang menginginkan perangkat serupa. Mohon maaf mungkin bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.